Saka meminta maaf. Pemain andalan Arsenal, Granit Xhaka, meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya setelah mendapat kartu merah saat bermain imbang 0-0 dengan Liverpool di semifinal Piala Carabao. Xhaka diusir keluar lapangan setelah 24 menit bermain, dia melakukan pelanggaran keras kepada pemain Liverpool, Thiago Jota. Pemain internasional Swiss itu mendapat kartu merah kelimanya sebagai pemain Gunners. Arteta menghadapi kekurangan besar di lini tengah menyusul kepergian Maitland Niles, Thomas Partey, dan Mohamed Elneny sedang bertugas di internasional di Piala Afrika. Xhaka memposting ke Instagram setelah permainan selesai dan mengucapkan permintaan maaf yang tulus, dan dia menyatakan sangat bangga dengan ketahanan timnya karena mereka berhasil mencatatkan clean sheet di Anfield. Xhaka memposting, "Saya ingin meminta maaf kepada semua orang. Saya sangat bangga dengan tim saya dan semangat yang mereka tunjukkan." Arteta berkata, "Saya belum melihatnya. Saya pergi untuk melakukan wawancara di luar dan sekarang di sini. Jadi saya tidak bisa menilainya. Saya belum melihat aksinya." Bukayo Saka mengalami cedera. Bos Arsenal Mikel Arteta mengatakan dia berharap Bukayo Saka akan pulih dengan cepat setelah pemain muda itu dipaksa keluar pada saat leg pertama semifinal Piala Carabao melawan Liverpool. Pasukan Mikel Arteta berjuang keras untuk menahan Liverpool melewati lini pertahanan meskipun Granit Saka diusir keluar lapangan di Anfield. Para pemain Arsenal banyak yang absen dalam beberapa hari terakhir karena cedera, COVID-19, dan pemain yang pergi untuk bertugas internasional di AFCON. Dan kartu merah Saka berarti dia sekarang akan kehilangan leg kedua. Gelandang Swiss itu juga akan diskor untuk pertandingan Liga Premier mendatang, Arsenal melawan Tottenham dan Burnley. Emil Smith Rowe, Martin Odegaard, Thomas Partey, Nicolas Pepe, dan Aymeric Aubameyang semuanya saat ini tidak ada. Sekarang fans Arsenal akan khawatir dengan cederanya Saka. Pada konferensi pers pasca pertandingan, Arteta tidak dapat memastikan apakah Saka akan fit untuk Derby London Utara hari Minggu. Dia merasakan sesuatu di menit-menit terakhir. Dia benar-benar lelah, kata Arteta. Saya tidak tahu. Dia masih muda dan dia pulih dengan sangat cepat. Arsenal kehilangan begitu banyak pemain untuk derby akhir pekan ini. Arteta menambahkan, kami datang ke sini dan kami sudah kehilangan 9 atau 10 pemain. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari berikutnya. Jadi kami tidak bisa menggunakan itu sebagai alasan. Arteta mengatakan dia sangat bangga dengan perjuangan semangat dan komitmen yang ditunjukkan para pemainnya saat keluar dari Anfield dengan hasil imbang setelah Saka diusir keluar lapangan. Saya sangat bangga dengan apa yang mereka lakukan hari ini di stadion yang sangat sulit, melawan tim yang hebat dan bermain 70 menit dengan 10 orang lanjutnya. Ini tentang perjuangan, semangat, dan komitmen, dan juga kualitas yang mereka tunjukkan untuk memainkan permainan bagus. Bukan itu yang kami latih, tapi itu yang diperlukan untuk menang. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya ingin melihat tim di sini bermain dengan emosi yang menyampaikan semua yang kami bicarakan setiap hari, dan saya telah melihatnya hari ini, jadi saya sangat senang. Ben White ungkapkan cara atasi melawan Liverpool. Back Arsenal, Ben White mengakui itu adalah kerja keras untuk mendapatkan hasil imbang 0-0 melawan Liverpool. Mengingat timnya bermain dengan 10 pemain untuk sebagian besar pertandingan. Gelandang Gunner, Granit Xhaka, diusir keluar lapangan pada menit ke-24 dari leg pertama semifinal Piala Carabao mereka di Anfield setelah melanggar Diogo Jota. Namun tim asuhan Mikel Arteta bertahan dengan sangat baik, tidak membiarkan Derid mencatatkan satu tembakan tepat sasaran meski menguasai sebagian besar penguasaan bola. White mengklaim bahwa rekan-rekan backnya berusaha keras melawan pasukan Jurgen Klopp yang mengalahkan tim London Utara 4-0 di Liga Premier pada bulan November. Ketika ditanya oleh Sky Sport bagaimana mereka menangani 10 orang, dia berkata, itu tidak ideal. Ada begitu banyak pertarungan di tim ini dan itu terlihat hari ini. Kami menggali lebih dalam dan mendapatkan hasil yang kami butuhkan. Saya tidak tahu apakah itu kartu merah. Saka melihat bola dan dia tidak tahu di mana pria itu berada. Tetapi itulah yang terjadi dan para pemain melakukannya dengan baik hari ini. Ketika ditanya bagaimana timnya bereaksi terhadap kerugian mereka, dia menambahkan, mencoba untuk tidak kebobolan. Cukup sulit untuk datang ke sini dengan 11 pemain dan mendapatkan satu kartu merah. Semua orang hari ini luar biasa. Sama sekali tidak mudah, terutama melawan tim seperti Liverpool. Ini sulit, Anda harus berkonsentrasi sepanjang pertandingan. Arsenal tertarik dengan pemain Leicester. Arsenal tertarik untuk mendatangkan bintang Leicester, Youri Tielemans. Dan diduga berbicara dengan Leicester, apakah dia tertarik untuk pindah ke Emirates. Manajer Mikel Arteta telah mengkonfirmasi bahwa dia tertarik untuk memperkuat lini tengah bulan ini. Pembicaraan untuk mendatangkan Arthur dari Juventus dengan status pinjaman jangka pendek
sekarang berada pada tahap lanjut. Tetapi tampaknya Arteta dan direktur teknik Edu memandang Yuri sebagai solusi permanen di tengah lapangan. Menurut goal.com, klub telah mengadakan negosiasi dengan agen Belgia di markas latihan mereka di London Calney. Dalam beberapa pekan terakhir, untuk menentukan apakah kepindahan itu mungkin dilakukan, laporan tersebut menunjukkan bahwa mantan pemain Anderlecht dan Monaco itu tidak mungkin pindah sebelum batas waktu transfer musim dingin. Leicester sangat ingin mempertahankan sang bintang hingga akhir musim dan tetap berharap mereka dapat meyakinkan sang gelandang untuk menandatangani kontrak jangka panjang yang baru. Arsenal Women Training Kit Baru. Arsenal telah mengatakan bahwa mereka memahami kekhawatiran para pemain kami. Setelah produsen kit Adidas mengakui tidak memasok tim wanita dengan kit pelatihan yang sama dengan pria. Saya mengungkapkan pada hari Senin bahwa kit baru yang dikenakan di kami tidak diberikan kepada pemain wanita. Adidas menegaskan bahwa mereka secara proaktif bekerja sama dengan Arsenal Women untuk mengatasi masalah ini dan menemukan solusi yang sesuai. Dan saya mengerti bahwa tim wanita sekarang akan diberikan perlengkapan latihan akhir musim ini. Di Liga Super Wanita, Aston Villa dan Birmingham City saat ini tidak menyertakan opsi pemain wanita di bagian belakang seragam tim utama. Sebagian besar klub hanya menawarkan penambahan lencana Liga Primer di lengan baju, bahkan untuk perlengkapan wanita daripada lambang WSL. Bahkan tim wanita terbesar di negara itu secara historis harus bermain dalam kit yang dirancang untuk pria, yang seringkali tidak pas. Itu sudah mulai berubah selama dekade terakhir. Tetapi masalah seputar perlengkapan hanya salah satu contoh atlet wanita yang diberi perlakuan di bawah standar. Kemungkinan Derby London Utara ditunda. Michael Arteta mengatakan ada kemungkinan Derby London Utara bisa dibatalkan karena Arsenal tidak memiliki cukup pemain untuk memenuhi pertandingan. Manajer Arsenal bersemangat pada Kamis malam memuji semangat dan mentalis timnya karena bermain imbang 0-0 di league pertama semifinal melawan Liverpool. Tetapi Arteta dengan cepat menunjukkan bahwa daftar cedera dan COVID-19 Arsenal yang terus bertambah, yang berarti perjalanan ke Tottenham kemungkinan ditunda. Arsenal sekarang memiliki 11 pemain yang absen dan skuad yang ada hanya tersedia 12 pemain untuk hari Minggu. Ini adalah pertandingan pertama Liverpool gagal mencetak gol di Anfield sejak April lalu ketika mereka ditahan oleh Real Madrid di perempat final Liga Champions. Ketika Anda datang ke stadion seperti ini, saya katakan kepada mereka bahwa Anda harus memilih pemain yang senang berperang dan akan bertarung, jelas Arteta. Anda akan mengalami saat-saat sulit ketika Anda menderita. Ini tentang bagaimana Anda mendekati saat-saat itu. Jika Anda bersedia membantu tim, bersedia menerima bahwa dalam beberapa saat Anda tidak akan memainkan permainan yang Anda inginkan, maka hal-hal baik akan terjadi. Ketika Anda bermain dengan semangat itu, berjuang dan kekompakan di tim, pada akhirnya Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Fans Arsenal bersemangat saat peluit akhir dibunyikan. Klopp berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Arsenal ketika kami bermain di Arsenal. Pikiran saya adalah di Brentford. Saya tahu kami bisa bermain lebih baik. Kami tahu kami harus bermain lebih baik. Banyak hal yang saya suka, tetapi hasil umumnya tidak cukup baik. Itulah kebenaran dari permainan ini dan kami harus menerimanya."